adalah hari yang sangat spesial sekali. Karena kita sedang merayakan anniversary yang ke-50 dari Hello Kitty. Nah, siapa saja teman-teman di sini yang suka dengan Hello Kitty? Gak boleh skip event yang satu ini ya. Okay. Dan kabar baiknya teman-teman, kalian bisa langsung bertemu dengan Hello Kitty kesayang kalian yang pastinya di Gepetto World. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita mampir sekarang juga. Tapi kita harus ajak Momon juga dong. Okay. Karena ternyata Momon juga sangat suka dengan Hello Kitty. Ayo bareng-bareng kita. Di dalam dunianya Gepetto. Dan yang pastinya Mon, apa kamu udah siap-siap? Aduh Tun, ngapain kamu suruh aku kesini? Aku tadi lagi tidur loh. Nah ini surprise yang sangat surprise buat kamu Mon. Kamu pasti seneng banget hari ini, percaya deh sama aku ya. Sekarang coba kamu pelan-pelan, kamu lihat sekitar 1, 2, 3, lihat Mon. Aku mau kasih tanya dulu, kamu tahu gak sih hari ini adalah hari apa? Huh? Hari ini adalah hari dimana aku harus mengerjakan PR. Ya ampun, bukan loh. Jadi hari ini Mon adalah anniversary yang ke-50 Hello Kitty. Wow. Dan ini adalah event yang paling besarnya Mon, keren kan? Keren. Iya dong. Suka ini, keren. Yoi, dan yang pastinya dia itu ada di dunia Gepetto. Nah. Di sini banyak banget Mon event-eventnya. Ayo sini. Okay. Aku kasih tau kamu satu-satu eventnya Mon. Sini Mon. Mana. Nah, kamu udah di sini Mon. Hal pertama kau lakukan itu adalah kamu berdiri di sini. Aku fotoin kamu Mon. Ayo let's go. Oke, aku pose-pose ya di situ ya. Kamu foto yang bagus, oke? Okay? Oke Mon, siap-siap ya. Aku fotoin ya. Coba bergaya dulu Mon. Ini lagi bergaya nih, cepat udah kerem nih kakiku. Oke, 1, 2, 3. Pepepe. Dapat fotonya. Oke, foto lagi. Asik. Nanti kasih ke aku ya, kirim ke WA. Oke. Dan yang pastinya mau foto kamu bukan cuma di sini doang dong. Ayo sini. Di sini ada yang lebih keren lagi. Ayo. Kali ini kamu bukan dengan patung-patung di sana ya. Nah, coba kamu coba. Aku dulu ya. Aku juga mau foto, Mon. Lihat tuh guys, kita bisa berfoto dengan kayak apa ya? Kayak lampu-lampu Hello Kitty gitu di sini. Ya. Kamu jangan di sana. Kamu ikut. Tunggu dulu, aku foto dulu, awas dulu kamu. Foto. Asik, apa lagi dong bisa foto dengan Hello Kitty, guys. Dan bukan cuma begitu, kita juga bisa kasih gaya-gaya kita yang lain di sini nih. Kita kasih gaya dulu nih ya, sebentar. Aku mau kasih gaya apa ya? Oh, kasih gaya ini, bagus nih. Halo. Coba ya. Kita foto. Keren. Ayo mau gantian. Sekarang kamu yang foto, Mon. Ya ampun deh. Tempat foto-fotonya keren banget, suka dong. Yoi. Ada Hello Kitty-nya. Nah, aku pengen tanya sama kamu Mon, emang seumur hidup kamu pernah ketemu sama Hello Kitty? Pernah. Di mana? Ayo. Aku ketemu di mimpi. Di mimpi kan, makanya kali ini baru ketemu beneran kan, betul nggak? Iya, keren banget. Aku suka banget sama patung ini. Yoi, makanya teman-teman yang suka dengan Hello Kitty itu wajib langsung datang ke Gepetto World ya guys. Okay. Ya. Kalian harus mainkan ini ya guys ya, karena di sini lengkap sekali dan bagus banget eventnya guys. Oke. Ayo sini lagi Mon. Karena kita udah masuk ke event ini, kita harus lanjut kepada tempat lain. Ya tempat foto sudah, sekarang kita ke apparel shop ya. Okay. Nah kita masuk ke dalam sini. Nah kamu lihat Mon, di sini kamu bisa berdandan seperti Hello Kitty Mon. Gimana? Keren gak? Serius aku bisa jadi Hello Kitty? Yoi dong. Gimana? Kamu suka gak? Suka, tapi aku gak ada duit untuk beli Tun. Ah, gak ada duit buat beli, emang kamu mau yang mana sih? Aku pengen semuanya. Ya ampun, janganlah semuanya, satu-satu. Gak ada uang nih. Nah Mon, kamu boleh deh pilih satu aja Mon ya. Kamu jangan semuanya, aku gak ada uang tuh bayar semuanya Mon. Aku mau jadi
jadi dak Hello Kitty. Ya ampun, dak Hello Kitty. Bentar, aku beliin dulu ya Mona yang ini ya. Bener ya, yang ini ya. Iya. Oke, yaudah. Oke, aku pakai nih. Oke, pakai langsung Mon. Wah, si Momo sudah make Hello Kitty yang apa sih namanya ini ya? Pokoknya dak Hello Kitty ya, Mon. Bener pastinya Mon, karena kamu sekarang udah punya baju-baju keren seperti begini Mon. Kamu bisa ikutin event untuk foto-foto yang di sebelah sana Mon. Kamu bisa memenangkan 10 jam loh Mon. Dan pemenangnya dipilih 10 orang. Jadi kita tinggal foto pakai bajunya. Foto lalu diupload Mon. Dan untuk cara ketentuannya bisa dilihat langsung di eventnya guys ya, di dalam game ya. Oke Mon, masih ada event-event banyak yang lainnya Mon. Makanya semua teman-teman di sini kalau mau dapat jam gratis wajib ikut ini ya guys ya. Let's go. Ayo. Sekarang kita ke event selanjutnya nih, karena baju kamu udah beli, jangan lama-lama di sana ya. Takut bangkrut ya Mon ya. Ayo sini. Dan kamu lihat Mon, di sini tuh juga kayak ada tempat-tempat konser gitu loh Mon. Kamu lihat. Aku lagi penasaran Mon. Mau nyanyi. Aku lagi penasaran Mon, apakah teman-temannya Hello Kitty bisa ada di sini enggak ya ntar ya? Kalau ada si Asin nih. Ngomong-ngomong kalau kamu di sini Mon, kamu mau perform apa emangnya? Aku mau nyanyi. Coba nyanyi. Kodok, itu lagu kodok ya, please deh. Ya ampun, ini anak ini ya. Gak. Udah, kesini. Kita kan langsung ke tempat yang berikutnya. Jadi di sini Mon, asik-asiknya itu bukan cuma sekedar foto-foto lihat-lihat doang loh Mon. Kita juga bisa buka toko di sini Mon. Kita bisa jualan baju-baju yang kita desain Mon. Keren gak sih? Ayo coba. Yoi dong, ayo masuk Mon. Gimana, kamu lihat gak ini toko kecil ini? Kamu bisa bikin baju sendiri. Iya, kita bisa desain sendiri ya. Bisa, cuman yang pastinya untuk bisa di sini Mon, kamu perlu dulu ambil barang-barangnya Mon, kayak peralatan-peralatannya, item-itemnya harus dapat dulu sebelum kamu bisa bikin di situ. Ya, kita ke sini Mon, let's go. Okay. Nah, untuk bisa kamu jualan lebih lagi di sana Mon, kamu pertama-tama harus ke sini dulu. Lihat tuh. Nah, ke jam tower ini dulu Mon. Di sini kamu akan mengambil semua item-item yang dibutuhkan Mon untuk membuka toko dong. Pokoknya asik banget deh. Nah, cuma sayangnya Mon, sayangnya aku terlalu cantik untuk loncat. Bukan ya Mon ya, tapi ini adalah parkour loh. Ya ampun. Kita bisa latihan parkour ini. Dan di situ ada hadiah-hadiah. Kalau kamu pencet itu keluar, kamu bisa mendapatkan kayak kain, kayak pen sama kayak ya barang-barang yang dibutuhkan untuk kamu bisa buka toko di sana Mon. Nah, kita akan coba parkour dulu ya Mon. Let's go. Oke, ini agak susah guys, karena kita main di handphone guys. Jadi memang aduh, memang kalau parkour di handphone itu kesusahannya naik 1000 kali lipat ya Mon ya, enggak sih Mon? Itu kebiasaan tuh. Aduh. Udah biasa pakai handphone mah gampang. Coba ya. Lihat tuh. Oke, kita ambil lagi ini. Oke, dapat lagi. Kita lihat ya Mon, kita bisa sampai paling atas enggak? Dan yang pastinya guys, ya ampun, kesel banget. Yang pastinya Mon di sini ya, untuk yang jam tower ini ada eventnya juga loh Mon. Oh iya? Yoi, jadi di sini kalian tinggal bermain dan kalian bikin video guys. Terus kalian upload kan. Nah, pemenangnya ada hadiah-hadiahnya. Nah, untuk hadiahnya apa kalian bisa langsung lihat di eventnya teman-teman ya. Oke. Kita kan cepet aja, karena ini enggak terlalu susah sebenarnya. Aduh, gak boleh kena sedikit pun lo merah-merahnya Mon. Oke. Tunggu. Lo kok dari bawah lagi? Kayaknya aku udah tempel di atas lo. Ya ampun. Baiklah, gak apa-apa lah ya. Kita gak bisa lewatin ini. Tapi yang pastinya kita sudah mendapatkan banyak item. Kita langsung ke toko guys. Let's go. Nah, kamu udah menyerahkan. Pokoknya sekarang Mon, kita akan jualan di sana. Yeay. Nah, terus di sebelah kanan ini guys, di sini tuh ada seperti keranjang-keranjang. Kalian bisa pencet ini. Dan di situ Mon, ada seperti Hello Kitty Box. Kita coba ya. Kita coba draw. Dapat apa sih ini? Purchase item Hello Kitty Box. Purchase. Dapat apa? Buka. Wow, dapat item Mon. Wah, lumayan. Tapi butuh 3 jam guys. Kita buka terus ya guys ya. Kita akan kaca-kaca. Let's go. Bakar games. Oh, kita dapat banyak nih. Oke. Okay. Nah.
Oke, cukup guys ya, bangkrut kita. Nah, di sini ada juga namanya acquired a design. Nah, di sini guys, kalau kalian sudah punya memiliki ya, ini uang di sebelah kanan ini, kalian bisa acquired a design, kamu pencet ini. Nah, di sini ada 4 biji baju yang berbeda. Kalian mau yang mana nih? Contohnya nih, aku mau yang warna ini. Jadi aku kunci, dia akan putar lagi. Ini udah 2 ya, udah 2. Oke, kita ambil yang ini aja. Nah, kalau 4 yang sama bergabung, maka kamu akan mendapatkan desainnya guys. Ayo. Ah, dapat dong. Oke, dapat desainnya di sini ya guys ya. Dan desainnya bisa dipakai untuk kalian jualan, teman-teman. Nah, di sini juga ada material box, kalian bisa beli pakai ini, pakai uang kalian dapatkan. Oke, space expansion. Nah, di sini tuh kita bisa membesarkan pokok kita, Mon. Tapi enggak tahu kenapa aku di sini enggak bisa pencet. Mungkin ada sesuatu yang aku belum lakukan ya, Mon ya. Ya, kita bisa membesarkan butik kita di sini, guys. Lalu di sini kita juga bisa buy fabric dan buy wool cast. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat baju yang lain ya, teman-teman ya. Okay. Nah, ini dia desain yang selanjutnya, guys. Wuhuu. Asik. Oh, lihat tuh bentuknya udah berbeda, guys. Nah, jadi deh. Lalu kita kasih warnanya pink. Karena mama suka pink, guys. Kalau enggak dia entar marah-marah. Iya, harus pink. Yoi dong. Nah, nih di sini ada Hello Kitty-nya. Kok taruh di bawah sana ya? Ah, ini aja deh, lebih bagus ya, teman-teman ya. Oke, kita akan deko dan pakai ini desain, bikin 10 biji. Oke, sudah jadi. Karena ini baju baru, kita foto-foto dulu, guys. Oke. Confirm. Okay. Let's go. Jualan dimulai, guys. Nah, jadi teman-teman, ayo jualan baju yang banyak biar dapat uang yang banyak dan kalian bisa bikin tokonya lebih banyak juga. Let's go. Ayo kita keluar, Mon. Kita ke tempat lain sekarang ya. Eh, ngomong-ngomong, kamu tadi sudah jualan banyak, berapa banyak uang yang kamu dapat, Mon? Aku udah dapat 50 ribuan. Oh, serius 50 ribuan? Wah, keren. Yaora. Karena kita sudah menjelajah semua tempat di sini, yang terakhir, Mon, di sini, yang pasti membuat kamu itu pasti seneng banget, Mon. Nah, di sini kamu bisa langsung bertemu sama Hello Kitty, Mon. Ini dia. Halo, Hello Kitty. Nah, kamu bisa menari, Mon. Coba kamu menari, Mon. Wih, aku nari sama Hello Kitty. Ya, aku juga nari. Iya. Nari sama Hello Kitty. Asik banget dong. Kapan lagi kita menari bareng bersama Hello Kitty, guys. Bener gak sih, guys? Oke. Wih, kalian bisa. Lucu banget dong. Ayo, gimana, Mon? Menurut kamu event ini keren gak, Mon? Wih, keren banget. Asik. Aku bisa dance bareng dengan Hello Kitty. Apalagi kan kita bisa bermain bersama dengan Hello Kitty, bener gak sih, Mon? Bener, wih, asik. Ayo guys, langsung saja join di dalam dunianya ya. Mana tahu teman-teman bisa bertemu dengan kita juga dan Hello Kitty bersama-sama di sini, guys. Bener gak, Mon? Bener banget, wih, asik. Oke, let's go. Baiklah teman-teman, jadi sekian dulu ya guys video kita pada hari ini ya guys. Saya sungguh senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan teman semua untuk merayakan dari Hello Kitty yang ke-50. Dan bagi teman-teman yang pastinya belum download Gepetto, kalian bisa download, linknya sudah aku taruh di bawah kolom deskripsi ya guys ya.